Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Kang Huda akan meng-share bagaimana cara mengupload foto Facebook agar kualitasnya tetap jernih ya. Jadi di sini kalau kita menggunakan Facebook besar itu otomatis settingannya sudah tidak ada, guys. Jadi di sini kan biasanya maksudnya di sini, guys. Jadi di sini untuk pengaturannya di sini tinggal segini. Jadi caranya seperti ini ya. Jangan lupa nanti download dulu Facebook Lite. Ya. Setelah download langsung aja dibuka. Terus masuk ke settingan. Jadi yang pertama masuk dulu dengan Facebook Lite. Kemudian masuk ke pengaturan, kemudian profil. Terus di sini ada kualitas foto ya, guys. Jadi nanti di sini ya. Untuk kualitas foto nanti di setting tinggi. Terus ya seperti ini, settingannya seperti ini. Jadi otomatis kalau ini sudah di setting tinggi, nanti otomatis untuk foto, untuk settingan yang di Facebook Big ini otomatis sudah tersetting otomatis. Sekarang kita coba contoh upload foto ya. Di sini kita akan contoh upload foto. Kita akan contoh upload foto ya. Kita akan contoh upload foto dulu. Kita akan contoh upload foto yang kualitasnya HD ya. Contohnya ini aja, guys. Ya, sekarang kita coba privasi dulu ya. Biar nanti tidak hanya saya. Terus kita upload tes foto. Posting dulu. Oke. Kita lihat dulu hasilnya. Sekarang kita coba cek di Facebook Big ya. Kita coba cek di Facebook Big. Kita coba. Jadi hasilnya tetap HD ya. Jadi seperti itu caranya. Jadi cara yang pertama untuk setting upload foto biar tetap HD, yang pertama kita harus download dulu Facebook Lite seperti ini ya. Jadi sekian untuk tutorial cara upload Facebook biar tetap HD. Jadi caranya masuk ke pengaturan, kemudian pengaturan profil, terus dicek di sini ada kualitas foto. Nanti dibuat yang tinggi ya. Jadi otomatis kalau di sini di setting tinggi, otomatis untuk Facebook yang Big sudah ikut dengan settingan yang Facebook Red. Oke, cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.